Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin muliakan Allah SWT, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama, hadirin. Karena agama inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini. Di manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masalah agama. Allah hendak menguji siapa orang yang mau mengamalkan agama Allah dan siapa yang tidak mau mengamalkan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang khusus untuk taat. Itu namanya malaikat. Malaikat ini makhluk khusus untuk taat, tidak bisa buat maksiat. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk yang khusus untuk maksiat, yaitu iblis dan anak susunya. Dan Allah SWT menciptakan makhluk yang bisa maksiat, bisa taat, namanya manusia. Untuk apa diciptakan manusia ini? Karena Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, hendak mengambil kekasih dari makhluk-makhluknya, yaitu makhluk yang ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dengan susah payah. Kalau para malaikat ini sholat jutaan tahun, miliar tahun, mereka tidak punya susah payah, mereka tidak punya capek, mereka tidak punya sakit, mereka tidak punya keperluan-keperluan hidup. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu rumah, tidak perlu kawin. Sehingga malaikat itu hidupnya bebas masalah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang penuh dengan masalah. Untuk apa? Karena Allah ingin mengambil kekasih dari manusia, yaitu orang yang taat kepada Allah, mengamalkan agama Allah dengan penuh tantangan dan rintangan. Nah, mulai karena Allah taala, manusia sholat 5 menit ini mujahadah, dia harus susah payah, kedinginan, wudu, dia harus meninggalkan macam-macam keperluannya. Maka ini lebih bernilai daripada sholatnya malaikat yang beribu-ribu tahun, karena tidak ada susah payahnya sama sekali. Maka Maulana Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, yang dicintai oleh Allah dari diri manusia ini adalah susah payahnya di dalam agama, susah payahnya di dalam amal, bukan amalnya itu sendiri. Kalau amalnya itu sendiri, para malaikat sudah jauh lebih baik. Tapi yang dicintai dari manusia ini susah payahnya itu. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini amal susah payah, jangan mengeluh, memang itulah yang dikehendaki. Memang susah payahnya itu yang dikehendaki. Kalau ingin tidak susah payah, jadi malaikat. Sudah, tidak usah susah payah lagi. Memang yang dicintai oleh Allah adalah susah payah itu. Innama ajruki ala qadari nasabiki. Itu sabda Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Pahala kamu itu menurut susah payah kamu. Ditambah banyak susah payah, maka tambah banyak pahalanya. Nah, mulaikan Allah SWT, maka kita ini jangan salah paham. Jangan kalah dengan tukang becak kita ini, malaikat. Tukang becak itu kalau ada penumpang rasanya lebih ringan daripada tidak ada penumpang. Kalau tidak ada penumpang malah berat menarik becak itu. Tapi kalau ada penumpang malah ringan. Karena mereka paham, tambah berat itu yang menumpang, maka tambah banyak itu dia upahnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk masalah agama. Begitu juga jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masalah ini pula. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini juga karena masalah agama. Dunia ini bumi, langit, matahari, bulan, daratan, lautan, binatang-binatang, semua ini diciptakan oleh Allah karena masalah agama, yaitu untuk menguji manusia apakah dalam dunia ini dia mengamalkan agama Allah atau tidak. Allah SWT menciptakan perkara-perkara. Binatang banyak diciptakan oleh Allah. Tapi sebagian ada yang dihalalkan oleh Allah, ada sebagian yang diharamkan oleh Allah. Kenapa itu kok diharamkan kalau memang tidak kok? Kalau memang diharamkan, kenapa dibuat? Nggak ada orang bilang begitu. Karena Allah ingin menguji. Ingin menguji kepada manusia. Kalau makan itu dipikir dulu, ini halal apa haram. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan seluruh manusia ini kaya semua. Seperti orang di surga. Allah berkuasa. Karena yang membuat surga dan membuat dunia juga sama. Tapi memang Allah sudah berkehendak demikian. Menciptakan sebagian manusia kaya, sebagian manusia miskin. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Karena apa semuanya kan Allah hendak menguji apakah orang-orang kaya itu mau bersyukur kepada Allah dan menggunakan kekayaannya sesuai dengan agama Allah atau tidak. Apakah orang miskin itu mau bersabar dan mengamalkan agama Allah waktu kemiskinannya atau tidak. Allah berkuasa menjadikan seluruh manusia ini sehat semua, enggak ada yang sakit. Allah kuasa. Tapi memang begitu Allah berkehendak untuk menguji manusia. Bagaimana ketika sakit sikapnya? Apa tetap taat kepada Allah, mengamalkan agama Allah atau tidak? Apakah yang sehat ini mau membantu yang sakit atau tidak? Begitu juga semulaikan orang yang sakit diuji oleh Allah. Apakah dia sabar dalam waktu sakitnya? Dan tetap taat kepada Allah dalam waktu sakitnya? Memulaikan Allah SWT. Sebagian manusia dijadikan raja-raja. Sebagian manusia dijadikan rakyat. Kalau di surga raja semua. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi raja semua, walaupun bukan keturunan raja, jadi raja semua. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, di dunia tidak, sebagian jadi pejabat, sebagian jadi rakyat. Karena Allah hendak menguji apakah yang jadi raja-raja ini berbuat adil atau tidak. Taat kepada Allah dalam kerajaannya atau tidak. Begitu juga rakyat, mereka ta'ala diuji oleh Allah, apakah dia mengamalkan agama sedangkan dia jadi rakyat jelata atau tidak. Memuliakan Allah SWT. Begitu seterusnya. Allah jadikan sebagian manusia ini baik, sebagian manusia jahat. Kenapa? Karena Allah hendak menguji. Hendak menguji mau berjuang atau tidak, mau dakwah atau tidak. Kalau malaikat nggak perlu dakwah, malaikat semua sudah baik, semua mau dakwah sama siapa. Manusia ini sebagian baik, sebagian buruk. Karena Allah hendak menguji manusia dengan amalan yang namanya perjuangan. Malaikat Allah SWT. Coba kita bayangkan ini untuk memudahkan pemikiran kita. Kalau tidak ada perang, kan, maka tentara itu tidak akan mendapatkan gaji, kan. Kalau dunia ini tidak ada perang, maka tidak ada nilainya namanya jenderal, namanya kolonel. Enggak ada perang, semua dipensiun semua. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya suasana yang hiruk pikuk ini yang ada di dunia ini memang disengaja, memang dikehendaki oleh Allah untuk Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang Allah kehendaki, untuk memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia diciptakan karena masalah agama. Akhirat pun diciptakan karena masalah agama. Kalau dunia ini tempat ujian siapa yang mau mengamalkan agama atau tidak mengamalkan agama. Nanti datang hari kiamat untuk iklan, untuk memberikan pengumuman siapa yang telah lulus ujian atau tidak lulus ujian. Siapa yang sukses dengan mengamalkan agama sampai matinya dan siapa yang telah gagal. Yang memberikan iklan adalah Jibril alaihissalam. Dipanggil satu persatu manusia di seluruh alam ini. Fulan ibnu Fulan telah sukses dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Fulan ibnu Fulan telah gagal dan dia akan susah selamanya. Memuliakan Allah Ta'ala. Akhirat pun diciptakan karena masalah agama, yaitu untuk membalas orang-orang yang mengamalkan agama dengan surga Allah. Aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan di sana. Darussalam, tempat yang tidak ada cacatnya sedikit pun. Selamat dari seluruh kekurangan. Tempatnya memuaskan, istana-istana dari emas, istana-istana dari intan. Sungai-sungai dari susu, dari madu. Yang bukan diperas dari lebah, bukan diperas dari sapi, tapi langsung dari kun fayakun tanpa proses apapun. Yang tidak akan busuk selama-lamanya, tidak akan rusak selama-lamanya. Aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan. Memuliakan Allah SWT. Tempatnya memuaskan, tidak ada cacatnya. Tiap hari dikejutkan dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Ini ahli surga. Jalan-jalan, tiba-tiba melihat istana yang begitu indah, lebih indah dari istana dia. Maka dia terkejut. Tanya kepada para malaikat, istana siapa ini? Oh, ini istana Tuhan. Nah, inilah yang difirmankan oleh Allah dulu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Tidak ada seorang pun yang tahu perkara-perkara yang disimpan oleh Allah untuk orang-orang beriman daripada kegembiraan-gembiraan, perkara-perkara yang menyenangkan sebagai balasan amalan mereka. Tidak ada yang tahu, sampai ahli surga sendiri nggak tahu. Sehingga tiap hari terkejut terus, terkejut dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Dia ketemu bidadari yang lebih cantik dari istrinya. Dia terkejut, ini milik siapa? Ini milik Tuhan, yang disimpan oleh Allah untuk Tuhan. Tiap hari terkejut dengan perkara yang menggembirakan. Sebagaimana manusia di dunia ini senantiasa terkejut dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Maka memulaikan Allah Ta'ala di sana nanti terkejut dengan perkara yang menggembirakan. Teman-temannya memuaskan. Teman-temannya adalah para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Di sana berkumpul semua, mulai kakek kita Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir, semua kita nanti akan jumpa lagi di sana. Yang sekarang kita baca cerita mengenai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi kita akan ketemu langsung. Yang sekarang kita baca cerita mengenai kehidupan baginda Muhammad SAW, kehidupan para sahabat. Sebentar lagi kita akan ketemu langsung. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya kehidupan itu, mulaikan. Kehidupan ya, yang betul-betul luar biasa. Saling mencintai satu sama lain, tidak ada iri satu sama lain, tidak ada benci membenci satu sama lain. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Allah hilangkan di dalam surga itu rasa-rasa benci kepada orang itu, dihilangkan semua. Sehingga seneng aja melihat orang itu. Ya. Kalau di dunia ini ya memang begini ini. Ya. Kadang-kadang melihat orang aja sudah sumpek. Ya. Apalagi melihat orang ngantuk begitu itu, Masya Allah, sumpah. Nah, di surga tidak ada orang ngantuk. Karena ngantuk ini temannya mati, kata para ulama. Maka di surga tidak ada mati, di surga juga tidak ada ngantuk, di surga tidak ada tidur. Karena orang tidur dengan kecapean. Nah, di surga tidak ada orang capek, seger semua. Semoga kita cepat di surga sehingga tidak melihat orang ngantuk lagi di sana. Masya Allah. Kalau yang ngantuk sih enak, yang melihat ya nggak enak mulai kan. Masya Allah. Hati ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang memuaskan. Tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah nikmat. Walaizaina mazid, tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah nikmat. Tambah hari tambah indah, tambah hari tambah indah. Maka di sana ada hari namanya Yaumul Mazid. Hari di mana ditambahi nikmat-nikmat. Seluruh ahli surga akan berkumpul di satu pasar ya, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dalam hadis riwayat Tirmizi. Maka di sana segala macam yang tidak pernah mereka lihat dipamerkan di pasar itu. Tinggal ngambil saja, tidak usah bayar. Karena sudah bayar di dunia. Sudah dibayar di dunia. seperti orang haji sudah membayar di Indonesia, maka naik pesawat terbang mau bayar nggak boleh, nggak usah bayar, karena bayarnya sudah di Magetan. Naik pesawat tidak usah bayar, tinggal makan saja. Mau bayar nggak boleh, sudah bapak sudah bayar, sekarang nggak punya bayar lagi, tinggal makan saja. Sampai di Jeddah sudah dijemput pakai bis, pakai AC, baru masuk nasi kotak datang. Mau bayar nggak usah bayar, nggak usah bayar. Sampai di Mekah pakai hotel, pakai AC, nggak usah bayar. Bayarnya di Indonesia dulu. Tapi kalau di Indonesia tidak bayar, kok naik pesawat mulai kan? Nanti sampai di Jeddah dijemput polisi, yang jemput, polisi, masukkan penjara, dijebuki. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran di akhirat begitu, mulaikan. Di pasar pada hari Jumat, Yaumul Mazid, tinggal ngambil saja, Malah dikatakan di situ oleh Nabi alaihissalam, di situ ada satu tempat isinya gambar-gambar, gambar orang yang cantik-cantik, gambar orang yang ganteng-ganteng. Orang melihat saja, kalau tertarik dengan gambar itu, maka dia dalam hati, saya ingin wajah saya seperti itu. Maka langsung berubah wajahnya jadi seperti itu. Berubah. Baru ingin berubah langsung berubah. Semuanya memuaskan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, apa yang mereka mau Allah turuti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang mereka mau Allah turuti. Apa yang mereka minta Allah tunaikan. Sebagai balasan mereka di dunia dulu juga begitu sikapnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dimaui oleh Allah mereka turuti. Apa yang disukai oleh Allah mereka kerjakan menurut kemampuan mereka yang sangat-sangat terbatas. Maka dibalas oleh Allah, dulu kamu di dunia apa kesenangan saya kamu turuti, sekarang kamu di surga apa kesenangan kamu ganti saya turuti. Kamu menuruti kesenangan saya menurut kemampuan kamu yang terbatas, saya akan menuruti kemauan kamu, kesenangan kamu dengan kodrat saya yang tidak terbatas. Kayak apa jadinya semuanya kan? Makanya apa yang disukai oleh Allah itu sudah pokoknya kita kerjakan, apapun bentuknya, walaupun kelihatannya menyusahkan, kelihatannya menyulitkan, pokoknya ini disukai oleh Allah, kita kerjakan. Kenapa begitu? Biar nanti apa yang kita suka dituruti oleh Allah semua. Ma jazaa'ul ihsan ilal ihsan, karena amalan itu pahalanya, balasannya menurut amalan itu sendiri. Kalau apa saja kita turuti, kesenangan-kesenangan Allah kita turuti, maka kesenangan kita dituruti oleh Allah. Inilah semulaikan Allah Ta'ala pentingnya agama. Karena agama ini sangat penting, semulaikan, bahkan perkara yang terpenting, maka semulaikan Allah Ta'ala mesti kita mementingkannya, melebihi segala urusan. Derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah menurut sejauh mana dia memuliakan dan mengagungkan agama Allah SWT, mengagungkan perintah-perintah Allah SWT, mengagungkan larangan-larangan Allah SWT. Sejauh itulah derajat orang di sisi Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, dulu saya lihat dakwah, kita juga dakwah, tapi ada bedanya. Bedanya itu beliau ini memandang dakwah tidak seperti kita. Beliau memandang dakwah ini perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga beliau ini jauhlah selama 3 hari, sedangkan roti sudah di tangannya. Tidak sempat makan, malaikat. Nah, tidak sempat makan. Jadi bagaimana beliau memandang dakwah? Inilah malaikat Allah SWT, beda kita dengan orang-orang dulu itu. Nah, malaikat Allah SWT, kita juga belajar ilmu. Saya Ilyas juga belajar ilmu, tapi beliau memandang ilmu itu berbeda dengan kita. Ilmu itu kita ini ya tambahan lah. Ya, kalau ada sempat, ya, kalau tidak nggak apa-apa. Tapi saya Ilyas ini malaikat, kita bisa membayangkan bagaimana beliau ini mencintai ilmu. Ketika beliau sakit keras, kata para masyayikh kita, sudah nggak bisa jalan, memulaikan sakit keras. Tiba-tiba ada berita guru beliau Syekh Rosid Gangkuhi datang ke Delhi. Terkejut maka beliau lupa kalau sakit, memulaikan langsung bangkit lari ke kota, memulaikan untuk menjemput gurunya ini, memulaikan saking cintanya dengan ilmu itu kayak begitu, sampai lupa kalau sakit ini. Kalau kita ini ya taklim dengan ngantuk, ya podo, taklimnya podo, tapi beda, memandangnya itu lain. Beliau mengagungkan ilmu itu melebihi orang-orang lain, sehingga beliau punya derajat keilmuan yang lebih tinggi. Kata para masyayikh kita, kenapa orang belajar ilmu tidak bisa mengamalkan ilmu? Karena waktu cari ilmu beliau tidak memuliakan dan mengagungkan ilmu yang dia pelajari itu. Kalau orang itu di dalam waktu belajar itu mengagungkan ilmu yang dia pelajari, dia akan mudah untuk mengamalkan. Hati ini dimuliakan Allah SWT. Dan yang dikehendaki ini bukanlah hanya agama, tapi yang kita kehendaki ini agama yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu di dalam Islam secara keseluruhan. Dalam segala urusan itu kamu masuk Islam. Dalam segala urusan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu sesungguhnya musuh yang jelas bagi kamu. Kata para ulama, apa maksudnya ayat ini? Jadi setelah orang itu masuk Islam, maka setan itu pertama kali usaha bagaimana orang ini keluar dari Islam. Ini diusahakan siang malam oleh setan. Kalau dia tidak mau keluar dari Islam, maka usaha setan kedua ini bagaimana dia Islam tapi jangan mengamalkan Islam itu penuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ngamalkan Islam itu sebagian-sebagian saja. Sehingga mereka akan menderita di dunia ini. Sehingga kalau mereka sudah menderita di dunia ini, sudah amal agama, tapi menderita terus. Ini kata Maulana Ibrahim, kalau agama ini dikerjakan sebagian-sebagian, maka akan timbul musibah-musibah. Seperti yang terjadi kepada Bani Israel. Bani Israel itu orang Islam, tetapi tertibnya bagaimana? Agama itu kalau cocok dikerjakan, kalau tidak cocok ditolak. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Kalau cocok bismillah, tapi kalau tidak cocok ditolak. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Sebagian kitab Taurat dikerjakan, sebagian ditolak. Apa jadinya? Khizun fil hayati dunya. Mereka hina dalam kehidupan dunia ini. Allah datangkan Fir'aun untuk menindas mereka, menginjak-injak mereka. Ini gara-gara memulaikan Allah Subhanahu wa taala mengamalkan agama itu sebagian-sebagian saja. Mengamalkan agama ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemuliaan, kemenangan, persatuan, kehebatan, kemakmuran. Ini dalam Al-Qur'an penuh janji-janji Allah bahwa dengan mengamalkan agama urusan-urusan akan jadi mudah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa, maknanya mengamalkan agama secara penuh, Allah kasih jalan keluar dari seluruh kesulitannya, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Bagaimanapun kesulitan-kesulitan, tapi akhirnya orang takwa tetap mulia. Tetapi semulaikan kalau agama diambil sebagian-sebagian, maka yang terjadi penderitaan di dunia ini. Dapat pahala tapi penderitaan, musibah-musibah. Maka setan itu usaha bagaimana orang Islam itu mengamalkan agama dipilih-pilih, yang enak-enak saja, yang cocok dengan nafsunya, sehingga penderitaan-penderitaan. Nah, kalau sudah umat Islam ini menderita di dunia ini, sedangkan mereka itu ngaku Islam, maka ini setan ada harapan untuk mengeluarkan mereka dari Islam. Saya sudah mengamalkan agama, kok tambah menderita saya. Maka timbul keraguan di dalam mengamalkan agama. Ini usahanya setan. Kalau setan itu bilang kepada orang Islam, keluarlah kamu dari Islam, nggak akan menerima dia. Tapi bagaimana setan itu usaha supaya umat ini mengerjakan agama dipilih-pilih. Sebagian dikerjakan, sebagian ditolak, bahkan ditentang keras. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka kita ini dalam usaha kita ini semulaikan, jangan kita ini versial, ini saja, tidak. Seluruh amalan agama, yang seluruh perintah Allah SWT kita usahakan untuk diamalkan. Seluruh larangan Allah kita tinggalkan, seluruh sunnah Nabi kita hidupkan untuk diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam sampai hari kiamat. Itulah cita-cita kita. Kita sekarang belum bisa mengamalkan itu secara sempurna, tetapi kita niat. Nah, kita niat, dan kalau orang itu niat dari lubuk hatinya, sudah dihitung satu amalan yang sempurna. Maka dikatakan oleh Nabi, niat orang mukmin lebih baik dari amalannya. Kalau ada orang niat tahajud, kata Nabi, niat tahajud dengan sungguh-sungguh dia niat tahajud, tapi ternyata dia tertidur sampai pagi, maka dihitung oleh Allah tahajud dia. Dihitung oleh Allah tahajud, dan tidurnya itu adalah sedekah Allah kepada dia. Seperti orang yang niat puasa, betul-betul niat puasa, memang ingin puasa, tahu-tahu di tengah hari dia lupa makan satu piring, maka dianggap oleh Allah tetap puasa, dan itu makannya sedekah Allah kepada dia. Begitu juga semulaikan Allah Ta'ala, kita niat mengamalkan agama secara sempurna. Kita belum bisa, tapi terus niat begitu semulaikan, terus niat begitu. Barang siapa menghafalkan Quran, kemudian belum khatam, kemudian dia mati, maka nanti di kuburnya Allah akan kirim malaikat mengajari dia Al-Quran. Jadi di kuburan itu banyak majelis taklim Quran juga. Ada madrasah tahfidzul Quran di kuburan itu malaikat. Dan nanti bangun dari kubur sudah jadi hafid-hafid Quran, sehingga dia dikumpulkan bersama hafid Quran. Barokah niatnya. Ini hadis ada malaikat. Maka jangan kita ini menolak kebaikan, niat. Kalau diminta untuk berbuat baik itu niat betul-betul. Jadinya bagaimana kita kerjakan kemampuannya, tapi jangan sampai tidak niat. Jangan sampai tidak niat. Namulakan Allah Ta'ala, yang dikatakan agama sempurna itu ringkasnya kata para masyayikh kita, pertama kali adalah perbaikan iman. Perbaikan iman, keyakinan kita kepada Allah SWT kita luruskan. Bagaimana meluruskan keyakinan kita kepada Allah? Nafikan makhluk. Nafikan makhluk itu bagaimana? Tanamkan dalam hati, ucapkan dengan lisan, pahami dengan otak kita bahwa hakikatnya makhluk ini tidak ada kecuali bila diadakan oleh Allah. Tidak hidup kecuali bila dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, mulai kan ta'ala, para ulama mengatakan kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk memindahkan satu butir pasir dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Nggak bisa kalau tidak ditolong oleh Allah. Walaupun memindahkan sebutir pasir, nggak akan bisa. Tanpa pertolongan Allah mereka nggak akan punya tangan, nggak akan punya otak, nggak akan punya mata, nggak akan punya nyawa. Bagaimana mau memindah pasir? Apalagi yang besar-besar, satu butir pasir pun nggak akan mampu mereka. Makhluk ini yang besar, yang kecil sama saja. Seperti lampu itu ada yang 5 watt, 1000 watt, 50 watt, sama saja. Kalau nggak ada setrumnya, ya nggak nyala. Nah, nggak nyala. Begitu juga makhluk ini, besar, kecil sama saja. Tanpa bantuan Allah, nggak bisa buat apa-apa. Tanpa Allah tidak ada makhluk apapun saja. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin saya dengar bahayanya orang Australia di sini, betul-betul mengesan. Jangan kita ini paham kita kalah dengan anjing, kata beliau. Bagaimana kok manusia kok pahamnya kalah dengan anjing, katanya. Kalau anjing itu melihat tongkat, maka dia tidak takut, karena dia tahu bahwa tongkat itu nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau tongkat ini sudah diangkat oleh orang, baru diangkat saja dia sudah ketakutan lari. Karena dia paham malaikat, tongkat nggak bisa apa-apa. Yang bahaya itu yang memegang tongkat ini. Ini anjing. Begitu juga kata beliau ini. Seluruh makhluk ini di tangan Allah SWT. Amerika, Cina, Belanda, semua di tangan Allah SWT. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, nggak bisa apa-apa. Maka jangan takut dengan makhluk, takutlah dengan yang memegang makhluk itu. Nyatanya. Ya, sekarang tidak, kata beliau. Sekarang orang Islam lagi digebuki sama beberapa negara. Nyatanya. Padahal ini cuma tongkat saja ini sebetulnya. Nyatanya. Mereka takut sama tongkatnya itu, tidak memikirkan siapa yang memegang tongkat itu. Maka sunumulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kuat di dunia ini, di akhirat, di mana saja, illallah, selain Allah. Ini ucapannya harus diluruskan. Jangan kita membiasakan mengucapkan ini Amerika ini super power. Nah, jangan bilang begitu itu. Yang kuat bukan Amerika, yang kuat yang menciptakan Amerika. Ya. Jepang ini pinter banget ini. Ya. Jepang tidak pinter. Jepang itu apa toh? Ya. Jepang itu asalnya tanah, kok pinter apa? Ya. Orang Jepang itu asalnya setetes air mani, setetes air mani dari makanan, makanan dari tanah. Ya. Masa ada tanah pinter? Ya. Yang pinter itu yang memproses tanah jadi manusia, itu yang pinter Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Maulana Yusuf, setiap kamu melihat makhluk apa saja, lihatlah awalnya, lihatlah akhirnya, maka kamu nanti tidak terkesan. Tapi kalau kamu melihat keadaan sekarang, maka kamu tuh pandangannya menjadi tidak sempurna, akhirnya pemahamanmu salah. Kalau kamu melihat raja yang besar, ganteng, kaya raya, berwibawa, maka kamu akan terkesan. Tapi kalau lihat awalnya, lihat akhirnya, tidak terkesan. Awalnya apa? Raja ini dari bayi, bayi dari tetes air mani, dari tanah. Akhirnya diberi mana? Akhirnya mati, jadi bangkai, jadi tanah lagi. Maka kalau kita melihat awalnya, melihat akhirnya, subhanallah, maha suci Allah, tanah kok bisa jadi raja ya? Tanah kok bisa jadi raja? Dengan kudrat Allah SWT, tanah bisa jadi jenderal ya. Dengan kudrat Allah SWT. Kalau melihat awalnya, melihat akhirnya, akhirnya ingat kepada Allah SWT. Tapi masalahnya manusia ini kalau memandang, yang dipandang sekarang saja, nggak mau memandang awal, nggak mau memandang akhir. Ini musibahnya manusia, karena pemandangannya tidak komplit, akhirnya pemahamannya tidak komplit, akhirnya salah pemahamannya. Nah, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memandang apa? Lihat awalnya, lihat akhirnya. Hadirin muliakan Allah Taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulun min indillah, segala sesuatu dari Allah. Tidak ada perkara itu dari makhluk, tidak ada. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah juga. Karena semua makhluk adalah makhluk Allah. Kita melihat manusia juga begitu. Kalau orang bicara Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan daratan, menciptakan lautan, ini semua orang paham. Karena tidak ada orang yang ngaku pernah menciptakan langit, bumi, daratan, lautan. Semua orang cepat paham. Iya, saya terima itu. Tetapi kalau sudah perkara ini ada kaitan dengan ikhtiar manusia, ada orang marah sama kita, itu hakikatnya itu Allah yang mengirim. Nah ini kita nggak paham, masa ya dia kurang ajar dia ini. Nah, memang dia ini kurang ajar. Nah, padahal sunnah malaikat Allah Taala, kullun min indillah, semua dari Allah. Termasuk orang-orang yang menyusahkan kita atau orang yang menggembirakan kita. Harus kita pahami itu semua hakikatnya dari Allah untuk menguji kita. Baginda Nabi alaihissalatu wassalam dikasih penjelasan oleh Allah. Untuk apa beliau diutus? Innama ba'astuka li'abtaliyaka wa abtaliyabika. Saya mengutus engkau hai Muhammad untuk menguji kamu dan untuk menjadikan kamu itu sebagai ujian. Maksudnya, aku utus engkau karena aku hendak menguji kamu sabar nggak menghadapi umat ini. Dan aku mengutus engkau untuk menguji umat. Umat ini mau menerima kamu atau tidak. Jadi Nabi pun diuji. Maka sun malaikat Ta'ala Allah memberikan arahan kepada nabinya. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling menolak ajaan kamu, maka katakanlah hasbiyallah, cukup Allah saja. Alaihi tawakkaltu, hanya atas Allah aku bertawakal, bergantung diri, menggantungkan diri saya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Tuhannya aras yang agung. Jadi kalau mereka berpaling menolak, jangan kita marah kepada mereka, kembalikan kepada Allah. Hasbi Allah, cukup Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya atas Allah aku bertawakal. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah ini penting, mulaikan. Sangat-sangat penting. Kalau keyakinan kepada Allah tidak lurus, maka seluruhnya tidak diterima. Apa usaha kita, amal kita tidak diterima. Maka hari-hari kita mudzakarah mengenai keagungan Allah, mengenai sifat-sifat Allah. Dialah Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa. Dialah Allah Al-Hadi yang memberikan hidayah. Dialah Allah Al-Mudil yang menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk pada dia. Dan siapa yang dikasih hidayat oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan dia. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Dunia ini ada penguasanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menghadapi masalah apa saja dengan keyakinan yang benar. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Allah jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Allah yang menjadikan musuhnya itu. Allah menciptakan untuk para nabi itu musuh. Musuhnya apa? Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Jadi manusia itu ada setan juga, ya, setan manusia. Ya. Ada setan manusia, ada setan jin, ada setan tampak, ada setan tidak tampak. Di mana setan jin dan manusia ini saling membisikkan kebohongan-kebohongan dalam hati manusia. Maka bagaimana kalau yang menciptakan musuh itu Allah, bagaimana kita bisa menghadapi? Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, Allah berfirman, kamu menghadapi musuh-musuh ini jangan takut. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Kalau Tuhanmu menghendaki, mereka tidak bisa buat apa-apa. Jangan kamu takut dengan musuh-musuh ini. Takutlah dengan yang menciptakan musuh-musuh ini. Dan musuh-musuh dari setan jin dan manusia ini, Allah kasih tahu, nggak akan bisa menipu kecuali orang-orang yang tidak ada yakin kepada negeri akhirat. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Yang bisa ditipu oleh setan jin, setan manusia itu adalah orang yang tidak ada iman pada akhirat. Kalau orang itu iman pada akhirat, sulit ditipu oleh setan. Maka Maulana Umar rahimahullah beliau mengatakan, apa saja usaha, apa saja amalan yang tidak didasari rindu kepada negeri akhirat, nanti itu akan mendatangkan penyakit dalam hati. Mendatangkan penyakit dalam hati. Jadi seluruh amalan itu harus didasari rindu kepada akhirat. Urusan apa saja. Kalau kita ini tidak dalam keadaan rindu akhirat, ini sudah bahaya nanti. Walaupun kita ini dalam kebaikan, tapi bahaya. Nanti akan timbul macam-macam penyakit hati yang merusak amal-amal kita. Karena orang itu kalau sudah tidak rindu kepada akhirat, maka akan timbul sifat cinta pada dunia. Dan cinta dunia ini adalah sumber segala kesalahan, kata Nabi. Cinta dunia itu sumber segala kesalahan. Kenapa orang itu menipu? Kenapa orang berpecah belah? Ya. Benci membenci satu sama lain. Kenapa orang itu iri, hasad, sehingga melihat temannya maju ini tidak suka. Kenapa? Karena cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, oh sudah segala keburukan itu datang dalam hati kita. Tapi kalau rindu pada akhirat, nanti bisa sembuh penyakit-penyakitnya itu. Saya harus jadi pimpinan. Oh, apa ini orang teler-teler jadi pimpinan? Harus saya pimpinannya. Ini karena kenapa kita bilang begitu? Karena kita ingin kemuliaan dunia ini. Tapi kalau kita ingin kemuliaan akhirat, nggak apa-apa. Saya di belakang, pokoknya ke surga nggak apa-apa. Walaupun saya di depan terus ke neraka, gunanya apa? Usulan saya diterima tapi ke neraka, alah, nggak ada gunanya juga. Walaupun saya ini jadi keset, Tetapi kalau Allah ridho kepada saya, ya nggak apa-apa. Kalau ingin mulia di surga jadi raja semua nanti. Jadi senang melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang rindu pada akhirat, nah, hatinya sih bagus. Tapi kalau orang ini mencintai dunia, habis semuanya. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada akhirat. Iman kepada Rasul ini semulaikan Allah Ta'ala. Kalau iman kepada Rasul ini benar, maka tandanya apa? Tandanya kita ini mencintai sunnah-sunnah Rasul. Kesukaan kita, kecintaan kita sesuai dengan kesukaan dan kecintaan Rasul. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan Rasul itu apa? Rasul itu paling seneng itu kalau melihat orang amal agama. Itu paling seneng di beliau. Kalau kecintaan petani, mulai kan, itu kalau melihat sawah yang hijau, masya Allah, itu seneng ya. Kalau kecintaan pedagang, kalau kulaan murah dijual mahal, ya kan? Ini kecintaan pedagang, mulai kan. Setiap orang punya kecintaan-kecintaan, dan tidak sempurna iman kamu, kata Nabi, sebelum kesenanganmu ikut kesenangan saya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala melihat Nabi itu makan labu, padahal beliau ini asalnya tidak suka labu, karena melihat Nabi kok makan labu, langsung seneng sama labu itu. Masya Allah, ini sahabat itu begitu. Kecintaannya disesuaikan dengan kecintaan Rasulullah SAW. Kesukaannya kesukaan Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang disukai Nabi melebihi kalau melihat umat amal agama. Kita ini melihat orang amal agama ini gembira, ini berarti kesukaan kita sudah mulai sesuai. Kalau melihat orang tidak amal agama sedih, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Nabi itu kalau melihat orang yang tidak amal agama, tidak beriman, maka hatinya sedih, sangat sedih, seperti sudah mau mati rasanya, saking sedihnya gitu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya iman kepada Nabi benar. Iman kepada Nabi benar. Nah, mulaikan nota, apa saja yang ada kaitan dengan Nabi dicintai. Mencintai Nabi, mencintai sunnahnya, mencintai keluarganya, mencintai kampungnya, mencintai perjuangannya. Pokoknya apa yang dibuat Nabi dicintai, namanya iman kepada Nabi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita paham, kita tidak paham, maka kita terima. Nah, kita terima. Seperti seorang pasien datang ke dokter, diputus oleh dokter, kaki kamu harus dipotong, maka dia menerima, ya. Bukan hanya menerima, dia siap bayar 10 juta untuk motong kaki. Ini kepada dokter. Karena mereka paham bahwa dokter ini sudah sekolah 10 tahun di fakultas kedokteran. Nah, Nabi itu tidak sekolah mulai kan. Sekolahnya bukan di fakultas kedokteran. Sekolahnya itu di Sidratul Muntaha, di atas langit. Yang mengajar langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka kalau Nabi ini suruh potong kaki kita pun ya kita siap. Apalagi cuma jalan kaki, ya kan? Potong kaki siap, ya. Apalagi kok cuman kaki, potong leher pun siap. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, seperti sikapnya Nabiullah Ismail kepada Nabiullah Ibrahim. Diperintahkan, ditanya oleh Nabi Ibrahim ini Ismail yang masih kecil pada waktu itu. Ini ujian yang diberikan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Sekarang ada ujian ibtidaiyah, sanawiyah, gitu. Ini ujian ibtidaiyahnya calon dai. Nabi Ismail itu kan calon dai, masih kecil, belum jadi dai, masih calon kecil. Dikasih ujian SD, gitu. Sekolah dasar untuk dai. Ujiannya bagaimana? Siap nggak kamu disembelih? Katanya. Masya Allah. Bagaimana sikap kamu kepada perintah Allah itu bagaimana? Ini sekarang ada perintah untuk menyembelih kamu. Bagaimana? Maka Ismail siap. Akhirnya lulus jadi da'i betul. Kemudian dimuliakan, menurunkan da'i besar, da'i terbesar, yaitu yang mulia baginda Muhammad SAW. Namulakan wa ta'ala, Nabi Ibrahim itu ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Pokoknya namanya perintah Allah is mesti mendatangkan kebaikan. Perintah Allah itu mesti mendatangkan kebaikan. Kalau Allah itu memerintahkan sesuatu perkara yang aneh-aneh, kita harus lebih semangat anakku. Karena biasanya itu kalau Allah menyuruh yang aneh-aneh, pasti akan memberikan pahala yang aneh-aneh juga. Ya betul mulai kan. Ya, Nabi Ibrahim itu pandangannya betul. Allah itu kalau menyuruh yang aneh-aneh, mesti akan memberi yang aneh-aneh juga. Sebagaimana diceritakan dalam bayan kemarin. Langsung dikerjakan tuh perintah Allah oleh Ibrahim alaihissalam. Pedang dihunus, ditancapkan di lehernya anaknya. Mulai terjadi aneh. Tidak mempan, tidak mempan, sehingga Nabi Ibrahim itu heran, kenapa tidak mempan? Kemudian dibacokkan ke batu, batu langsung pecah. Nah ini batu pecah kok leher nggak mempan, apa ini? Ya. Maka tahu-tahu terjadi keanehan lagi, pedangnya bisa ngomong. Ya. Saya ini dilarang oleh Allah memotong leher anak kamu Ibrahim. Saya taat perintah Allah. Ya. Jadi ketika orang itu mengerjakan perintah-perintah Allah yang tidak masuk akal, maka akan datang pertolongan Allah yang tidak masuk akal juga. Nah, kalau kita ini mengerjakan perintah Allah yang masuk akal saja, ya nanti kita nggak dapat pengalaman yang aneh-aneh. Pengalamannya biasa, jadi orang biasa. Itu dulu orang-orang dulu jadi luar biasa karena mereka ini mau mengerjakan perintah Allah yang betul-betul nggak masuk akal mereka. Akhirnya mereka dapat pertolongan Allah yang nggak masuk akal juga. Nah ini dimuliakan Allah Ta'ala, ini iman kepada Rasul, iman kepada akhirat, timbul kerinduan kepada negeri akhirat. Jadi iman ini yang dikehendaki, bagaimana merubah sikap hati kita ini, iman kepada akhirat sampai timbul rindu kepada negeri akhirat. Tidak terkesan dengan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Seperti yang dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam setelah jadi Perdana Menteri di Mesir. Semua orang telah menghormati beliau. Dunia semua datang kepada beliau. Beliau tidak terkesan dengan keadaan. Beliau berdoa, tawaffani muslima wa alhaqni bis salihin. Ya Allah, hidupkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Matikanlah kami dalam keadaan Islam. Susulkanlah kami dengan orang-orang soleh di surga. Masya Allah. Rindu kepada negeri akhirat. Namulakan wa ta'ala, baginda Nabi setelah berjuang sekian lama, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Beliau dikitari oleh sahabat-sahabat beliau yang sangat mencintai beliau. Keluarga beliau yang sangat memuliakan beliau. Raja-raja sudah menjadi pengikut-pengikut beliau. Harta benda datang dari segala arah. Kemuliaan datang dari segala arah. Tapi beliau tidak terkesan, mulai kan? Wah, sekarang perjuangan sudah berhasil. Sekarang kita ingin menikmati perjuangan ini, makan enak. Tidak, mulai kan? Tapi beliau ini malah doa, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, susulkanlah aku dengan teman-temanku yang mulia di surga. tidak terkesan dengan suasana-suasana itu. Ini semulaikan nota iman pada akhirat, iman kepada Al-Quran, satu-satunya kitab yang masih asli di dunia ini, kitabullah hanyalah Al-Quran. Allah telah istimewakan umat ini dengan Al-Quran. Kalau umat-umat dahulu itu semulaikan kitabnya itu bisa dirubah-rubah oleh manusia, karena nanti setelah dirubah datang Nabi meluruskan, dirubah lagi, dipalsukan, datang Nabi diluruskan. Tapi umat ini sudah tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi, maka Allah jadikan kitab umat ini kekal, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirubah siapa saja sampai hari kiamat. Ini Quran ini sumber dari segala ilmu, ilmunya para nabi, para rasul, semuanya disimpulkan, diringkas dalam Al-Quran. Iman kepada Al-Quran menimbulkan cinta dengan ilmu, cinta dengan ilmu. Orang itu kalau iman betul bahwa Al-Quran ini dari Allah, maka nggak mungkin dia ini tidak mau belajar Al-Quran. Kita ini menerima surat dari Presiden SBY, telah dibuka ternyata bahasa Jawa. Padahal ini yang dikirimi surat ini orang Sulawesi, satu huruf pun nggak ngerti. Kira-kira bagaimana? Allah, ini apa ini surat bahasa Jawa? Sudah nggak mau baca saya. Tidak, dia akan kebingungan. Ini surat dari Presiden, pakai bahasa Jawa ini. Saya harus cari orang Jawa untuk menerjemah ini. Apa isinya? Nah, saya ini disuruh apa? Apa mau diangkat jadi menteri barangkali saya? Maka dia bingung memalekan mencari orang Jawa untuk menerjemah ini surat presiden tadi. Lah ini Al-Quran ini surat dari yang menciptakan seluruh presiden, pakai bahasa Arab. Satu huruf pun kita nggak tahu apa isinya. Apa nggak malu kita ini mulaikan? Yang lebih parah lagi nanti kalau ada orang belajar Quran malah diejek. Apa ini ngaji saja nggak mau dakwah katanya? Ganti kamu dakwah aja nggak mau ngaji itu. Akhirnya bertengkarlah satu sama lain. Bertengkar satu sama lain. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usaha dakwah semulaikan untuk bagaimana supaya kita ini mengamalkan agama secara sempurna, juga termasuk supaya kita ini belajar ilmu juga seperti dulu para sahabat. Maka Syekh Ilyas itu sudah memasang poin ilmu ma'azikir, karena Syekh Ilyas itu sudah paham nanti akan datang karkun-karkun ngejus itu akan datang mesti, karena tiap hari ditarget terus, sehingga akan meremehkan amalan-amalan yang lain. Maka oleh Syekh Ilyas dipasang ilmu ma'azikir. Ini dakwah ini saking besarnya dakwah, karena ini amalnya para nabi, para rasul. Kadang-kadang ini bisa terjadi orang dakwah membesarkan diri. Maka oleh Syekh Ilyas dipasang di situ ikramul muslimin, supaya ini jadi pagar, jangan sampai kelewat batas nanti. Yang semestinya itu membesar-besarkan kerja dakwah, jadi membesar-besarkan orang dakwah. Nah, ini yang keliru. Kita ini yang kita besarkan tuh kerja dakwah ini, bukan orangnya. Kalau orangnya itu, masya Allah, ngantuan, orangnya itu, ngantuan. Kita yang kita bicarakan kerja dakwah, bukan orang dakwah. Kalau yang kita bicarakan orang dakwah nanti, wah, bahaya, Memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Syekh Ilyas ini asyik memuliakan Allah Taala. Beliau paham ini. Di mana-mana tempat gerakan-gerakan umat Islam ini akhirnya kemudian menimbulkan perpecahan, menimbulkan, masya Allah, masalah-masalah baru. Memuliakan Allah Taala. Golongan-golongan yang akhirnya menyalahkan yang lain, tidak kasih sayang dengan yang lain. Maka beliau sudah pasang itu situ, ikramul muslimin. memuliakan para ulama, menghormati orang tua, menyayangi orang muda. Nggak boleh bicara politik. Bicara nggak boleh, bicara politik nggak boleh. Bicara tol nggak boleh. Wes politik wes diserah neneng. Wah nggak usah dibicarakan, ya nggak usah diserahkan, pokoknya nggak usah dibicarakan. Nggak boleh dibicarakan. Dan ini selalu menimbulkan masalah nanti sama mereka. Kalau ada orang-orang bicara politik, maka dakwah tidak bicara politik. Karena politik ini sumber perpecahan. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada Al-Qur'an. Kemudian iman kepada para malaikat. Kita biasa memandang sekeliling kita ini semuliakan dengan kacamata iman. Jangan dengan kacamata materi. Kanan kiri kita ini dipenuhi dengan malaikat. Ini seorang sahabat kalau pagi pulang dari masjid, maka beliau ke rumah, disapu rumahnya, dikasih minyak wangi, kemudian beliau mulai zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, sambil beliau menoleh ke kanan ke kiri, tulis, malaikat tulis. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Terus begitu sampai beliau tertidur. Ini para sahabat tuh bagaimana imannya pada malaikat. Sayyidina Utsman lebih aneh lagi itu malaikat. Kalau beliau ini mau masuk WC, maka beliau menghamparkan sajadah di depan WC. Maka orang-orang heran, ini kok sajadah ditaruh di depan WC, apa ini maksudnya? Maka beliau ini diam saja. Beliau mengatakan, hai para malaikat, ini untuk tempat duduk kamu, saya mau ke WC, katanya. Masya Allah, ini Sayyidina Utsman itu aneh kadang-kadang orangnya. Karena beliau ini orangnya sangat pemalu. Orangnya sangat pemalu, sampai di WC pun beliau ini tetap pakaian lengkap. Karena khawatir ini dilihat malaikat, dia tidak suka kalau membuka aurat malaikat. Ini Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Saking imannya mereka kepada para malaikat ini semuanya kan, sampai para sahabat dikaruniai oleh Allah, kadang-kadang itu bisa melihat malaikat. Usaid ibn Khudair itu kalau membaca Quran ini malaikat-malaikat pada turun sampai bisa dilihat. Jadi yang gaib jadi tampak. Ini saking kuatnya imannya para sahabat. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas ibn Nadir radhiyallahu ta'ala mengatakan, ini saking yakinnya kepada negeri akhirat, sehingga Anas ibn Nadir masih di dunia sudah membau-bau surga. Ketika beliau di Uhud, beliau inni la ajidu rihal jannah duna Uhud, saya sudah membau baunya surga di dekat Uhud. Jadi iman itu kalau tambah meningkat, maka yang tidak tampak seperti tampak, lama-lama tampak betul. Seorang sahabat sakit, tiba-tiba dikunjungi orang yang ganteng, wangi, dengan dia tidak kenal nih siapa orangnya. Setelah dia keluar, tiba-tiba Nabi juga mengunjungi sahabat tadi. Maka sahabat tadi tanya pada Nabi, ya Rasulullah, baru saja datang orang ganteng wajahnya, tidak ada yang lebih mulia daripada dia selain engkau saja ya Rasulullah. Siapa dia tadi? Saya tidak kenal. Maka Nabi itu mengatakan perkara yang ajib. Tadi itu Jibril menjenguk kamu. Masya Allah. Sahabat itu tingkatannya sampai kalau sakit itu dijenguk Jibril. Subhanallah. Ini bagaimana soalnya? Jadi iman itu sampai kayak begitu tingkatannya ini semuanya. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada para malaikat. Kemudian iman kepada takdir. Apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka namuliakan Allah taala, iman kepada takdir itu membuat orang tidak mengungkit-ungkit kejadian yang telah lalu. Ini tandanya orang itu iman pada takdir itu benar. Yang telah lalu itu memang nggak bisa dielak lagi. Itu sudah ditulis oleh Allah di langit sana 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Nah kita ini nggak boleh dongkol sama orang. Itu dulu pernah nyalai saya dia itu. Awas dia ini. Loh itu bukan nyalai kamu, itu memang sudah takdirnya begitu itu. Dia juga tidak bisa mengelak. Memang dia takdirnya harus menyakitkan hati kamu. Ya, terus bagaimana? Ya sudah takdir, ya sudah, nggak usah dibicarakan. Ya. Yang akan datang aja bagaimana? Yang akan datang ini baik. Dan nanti yang akan datang buruk lagi. Ya kalau buruk lagi, memang takdirnya begitu juga. Ya. Nggak usah dibicarakan lagi. Ya. Nah mulai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada takdir menimbulkan orang itu taslim, penyerahan diri pada total kepada Allah secara total, tidak menyalahkan orang-orang, tidak menyalahkan teman. Seorang sahabat mengatakan, saya lebih suka makan bara api daripada saya mengatakan kepada sesuatu yang telah ditakdir oleh Allah, saya katakan seumpama. Lebih baik saya makan bara api saja daripada bilang begitu. Nyatanya. Yang ditakdir nggak akan bisa dielak lagi. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ini 6 rukun iman ini semulaikan harus nantiasa kita mudakarohkan, kita renungi, kita doa kepada Allah supaya 6 rukun iman ini betul-betul masuk di dalam hati kita. Kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar praktek. Jadi kalau ini sekarang itu mudakaroh, mulai kan mudakaroh 6 rukun iman. Nanti dalam perjuanganlah kita akan praktek, praktek iman. Mudakaroh dengan praktek itu lain, mulai kan. Praktek itu bagaimana? Praktek iman itu bagaimana? Kata para ulama, praktek iman itu suasana mengajak kita kepada makhluk. Hati kita tawajuhkan kepada Allah. Jangan terkesan dengan suasana-suasana, kemudian sibuk di dalam perintah Allah. Itu namanya praktek iman. Praktek iman itu seperti Nabi Musa alaihissalam. Depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun. Semua teman-temannya sudah ketakutan semua. Inna lamudrakun, kita tertangkap. Depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Maka Nabi Musa ingin memberikan contoh kepada kita. Ini loh, iman itu begini. Ya begini nih iman. Maka beliau mengatakan, "Kala, jangan terkesan dengan keadaan. Jangan terkesan dengan lautan. Lautan tidak bisa menenggelamkan tanpa izin Allah. Apa kamu tidak lihat tuh kapal-kapal lebih besar dari kamu? Ribuan ton, tidak tenggelam kok." Ya. Lautan tidak bisa menenggelamkan tanpa izin Allah. Kalau lautan bisa menenggelamkan, semua kapal sudah tenggelam. Lautan tidak bisa mematikan. Kamu lihat ikan-ikan itu di lautan, nggak mati itu, malah ayam tenang. Lautan tidak bisa mematikan. Lautan tidak bisa menenggelamkan. Allah yang menenggelamkan, Allah yang mematikan. Allah yang menciptakan ikan di lautan juga berkuasa untuk menjadikan kita ini di lautan seperti ikan juga Allah kuasa. Nah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula terkesan dengan Fir'aun. Fir'aun nggak bisa membunuh tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu sudah banyak pengalaman dengan Fir'aun. Dulu dia mau membunuh saya, tapi ternyata malah memelihara saya akhirnya. Dia dulu pernah mau membunuh saya, tapi akhirnya malah saya diangkat jadi anak dia. Jangan takut dengan Fir'aun. Jangan terkesan dengan keadaan. Ini kalah. Padahal suasana mengajak terkesan dengan keadaan, mengajak takut dengan keadaan. Tapi Nabi Musa nafikan, jangan terkesan dengan keadaan. Keadaan ini semua dari Allah SWT. Nggak ada apa-apanya tanpa Allah SWT. Kemudian yang kedua, inna ma'anya Robbi, Tuhanku bersama aku. Kemudian yang ketiga, sayahdin, saya tunggu perintah Allah. Nafikan makhluk, tawajuh kepada Allah, sibuk dalam perintah, maka nanti dapat pengalaman iman. Itu kata para masyayikh kita. Nafikan makhluk, tawajuh kepada Allah, sibuk di dalam perintah. Perintahnya apa? Ternyata perintah Allah mudah sekali. Pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Cuma itu aja perintahnya. Maka dikerjakan Nabi Musa, dipukulkan tongkat ke lautan, sekali pukul sudah selesai masalah. Karena apa semula kan? Karena ikut perintah. Tapi perintah yang didasari menafikan makhluk, tawajuh kepada Allah. Kalau kita sekarang mulaikan memukulkan tongkat kita ke lautan, bagaimana? Ya nggak ada hasilnya apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak disuruh itu. Kita tidak disuruh itu. Kita ini disuruh bukan itu. Itu Nabi Musa aja yang disuruh begitu. Bani Israel pun tidak disuruh itu. Ayo pukulkan tongkat bareng-bareng ke lautan, tidak. Yang disuruh Nabi Musa tok itu. Maka jangan kita meniru-niru nanti bawa tongkat pukulkan ke lautan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Kita ini disuruh mengamalkan agama secara sempurna. Disuruh dakwah, suruh ibadah, dan lain-lainnya. Maka nafikan makhluk, tawajuh pada Allah, sibuk dalam perintah, nanti lama-lama dapat ini semulaikan Allah Ta'ala pengalaman. Lah perintah Allah itu ada dua, assalamualaikum. Menafikan makhluk kita sudah diceritakan. Tawajuh pada Allah, Allah yang kuasa. Kemudian perintah Allah itu ada dua. Ada perintah yang kaitan dengan pribadi kita, ada perintah yang kaitan dengan masyarakat, istimai atau perjuangan. Kalau perintah itu kaitan dengan pribadi kita, assalamualaikum, maka untuk mengetahuinya tanya ulama. Nah, saya mau kawin, tanya ulama, bagaimana tertibnya perkawinan? Kalau kita tidak tahu, nanti bahaya ini. Kalau kita sudah tahu tertibnya, maka nanti perkawinan ini akan jadi barokah. Karena perkawinan sesuai dengan perintah Allah. Kita mau dagang, tanya kepada para ulama. Mana ini yang riba, mana yang bukan riba, mana yang berbau riba, katanya. Jadi ada riba, ada berbau riba. Berbau saja kalau bisa jangan. Contohnya berbau riba itu kata Maulana Saad, seorang petani, ya, seorang petani punya sawah, sawahnya dibajak dengan bajak mesin itu. Bajaknya ini utangan dari bank. Ya. Maka setelah panen dimakan. Ya. Namanya ini berbau riba. Ya. Berbau riba. Ini nanti sholatnya nggak bisa khusyuk kata beliau, karena sudah berbau ini. Itu jauh ini. Sawahnya halal 100%, padinya halal 100%, bajaknya aja yang utangan bank. Ini berbau riba kata beliau. Bagaimana sama kan? Nah kalau kita ini bau semua jadinya, Masya Allah. Jadi assalamualaikum Allah Ta'ala. Kalau perintah itu berkaitan dengan pribadi kita, maka kita harus tanya pada para ulama. Ini halal, ini haram, ini makruh. Tanya kepada para ulama, ini boleh atau ini tidak boleh. Pada ulama yang memang betul-betul ahlinya. Pada para ulama yang betul-betul ahlinya. Dan ini masalah hukum ini tidak boleh dimusyawarahkan, malaikat. Kita musyawarahkan nih bagaimana ini, karena bayan ini pada ngantuk semua kalau subuh. Bagaimana kita musyawarahkan ini sholat subuhnya jam 9 saja, sehingga nanti habis tidur sudah nyenyak, sudah seger kita bayan. Ini urusan-urusan syariat, hukum-hukum tidak boleh dimusyawarahkan, malaikat. Ini sudah ada aturannya. Tetapi subhanahu wa ta'ala, kalau perintah Allah ini kaitan dengan perjuangan, kuncinya itu adalah musyawarah. Kuncinya itu musyawarah. Kalau urusan pribadi, tanya pada ulama. Tapi kalau urusan perjuangan, musyawarah. Apa saja urusan, musyawarah. Di rumah, di kan taklim, musyawarah. Di mahalah, kegiatan-kegiatan mahalah, musyawarah. Di halkah, musyawarah. Di markas, nanti musyawarah. Di negeri kita ada musyawarah sekarang ini. Nanti ada musyawarah di Tonggi, di Nizamuddin. Ini semua termasuk asas untuk mengetahui perintah Allah. Untuk mengetahui perintah Allah di dalam perjuangan, caranya dengan musyawarah. Apa yang sudah diputus musyawarah harus kita anggap ini perintah Allah. Kita anggap ini perintah Allah. Karena musyawarah itu perintah Allah, maka hasilnya juga bagian dari perintah Allah. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Nafikan makhluk, tawajuh kepada Allah, sibuk dalam perintah, maka nanti dapat pengalaman iman. Nafikan makhluk, tawajuh kepada Allah, sibuk dalam perintah, ini namanya praktek iman. Memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah orang itu dapat pengalaman-pengalaman iman, maka kemudian memuliakan Allah ta'ala, kita mesti memperbaiki tertib kehidupan kita ini. Untuk memperbaiki tertib kehidupan kita ini, sehingga kehidupan kita ini sesuai dengan iman kita, maka pertama kali mesti kita menertibkan ibadah. Setelah iman, maka perintah Allah yang kedua adalah ibadah. Seluruh para nabi, para rasul, setelah iman perintah kedua ibadah. Dan ibadah itu dimulai dengan sholat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini iman, teman-teman. Cerita masalah iman. Setelah itu wasjud waqtarib, sholat. Nabi Musa begitu juga, malaikat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Setelah pelajaran iman, kemudian sholat. Iman dengan sholat itu nggak bisa dipisahkan. Maka malaikat Taala, perlu kita renung, iman dengan ibadah nggak bisa dipisahkan. Karena orang itu kalau sudah iman kepada Allah, pasti dia ada gejolak dalam hatinya ingin berhubungan kepada Allah. Nah, itulah namanya sholat. Maka iman dengan sholat itu betul-betul bergandengan. Maka Nabi di Mekah begitu. Begitu pelajaran iman kepada para sahabat dengan dakwah iman, maka setelah itu sholat. Tapi sholat itu awal mulanya di Mekah itu belum ditentukan waktunya. Kalau sholat 5 waktu itu akhir, setelah beliau baru mau hijrah, baru ada sholat 5 waktu. Asalnya sholat itu nggak ditentukan waktunya, pokoknya sholat. Terutama malam, tahajud. Nah, mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti perbaiki sholat kita. Kata para masyayikh kita, kalau orang memperbaiki sholatnya, tertib sholatnya, maka seluruh kehidupannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kuncinya. Ini sholat doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah yang dimaksud mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Maka kita waktu sholat itu minta bimbingan kepada Allah supaya hidup kita ini sesuai dengan kehidupan para nabi. Yang kita minta ini bukan hidayah biasa, hidayah seperti hidayah yang Allah berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Kalau dirinci gitu, ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada aku sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam itu buat salah sekali saja, Dan itu pun tidak disengaja. Itu nangisnya bertahun-tahun. Nah, kita ini tiap hari salah kok nggak pernah nangis. Karena apa semulai kan ini hidayah kurang. Bukan karena dosanya kurang, bukan. Kenapa kok nggak menangis? Dosanya sedikit, bukan sedikit. Hidayahnya yang sedikit, bukan dosanya yang sedikit. Dosanya sudah banyak sekali. Sampai nggak bisa ngitung. Nah, mulai kan Allah Ta'ala. Hidayah yang kita minta ini seperti hidayah yang Allah berikan pada Nabi Nuh. Ya Allah, aku minta hidayah kepada Engkau seperti hidayah yang telah Engkau berikan pada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dengan hidayah itu Nabi Nuh telah dakwah siang dan malam selama 950 tahun. Ini kekuatan apa yang membuat Nabi Nuh bisa seperti itu? Dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah. Ya Allah, saya minta hidayah kepada Engkau seperti hidayah yang telah Engkau berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan segala macam kesibukannya, Nabi Yusuf ini menteri di Mesir, Nabi Sulaiman ini seorang raja, Nabi Dawud ini seorang jenderal. Tetapi ini semua tidak menghalang-halangi beliau untuk sibuk siang malam di dalam agama dan memperjuangkan agama. Ya Allah, aku minta hidayat kepada Engkau seperti hidayat yang Engkau berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini enggak punya rumah, enggak punya istri, apalagi anak. Tetapi ini semua keadaan tidak menghalang-halangi beliau dari agama dan memperjuangkan agama. Itu yang kita minta waktu sholat itu seperti itu. Maka kalau sholat ini sungguh-sungguh, mereka. Maka kehidupan kita ini akan dibimbing oleh Allah SWT. Maka jangan kita menyalahkan orang ibadah. Ibadah saja nggak mau dakwah. Jangan bilang begitu. Kalau ibadah kamu ini betul, nanti kamu mesti mau ibadah, mau dakwah. Karena kamu itu minta kepada Allah supaya hidupnya ikut Nabi. Nanti habis sholat kamu mesti insya Allah keluar 4 bulan kamu. Jadi begitu semuanya kan. Jangan disalahkan orang ibadah, disalahkan. Ibadah aja nggak mau dakwah. Jangan begitu. Kalau ibadah kamu benar, nanti kamu pasti akan rajin dakwah. Di Maulana Mustaqim ketika targib di sini beberapa tahun yang lalu, maka beliau targib sama orang-orang yang suka zikir. Zikir ini kalau terus zikir timbul kecintaan kepada Allah, katanya. Zikir itu menimbulkan sifat cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah akan cinta kepada Rasulullah. Kalau orang cinta sama Rasulullah, maka akan cinta dengan sunnah Rasul. Kalau cinta dengan sunnah Rasul, mesti akan dakwah siang dan malam, katanya. Ya seneng orang ahli zikir begitu kan. Oh bagus ini, katanya. Berarti zikir saya ini belum benar kalau nggak mau dakwah ini. Ya. Jangan zikir saja, masuk neraka kamu nanti. Ini bukan bahasanya da'i, bahasanya orang mau berantem ini mulai kan. Bahasanya da'i tidak seperti itu. Yang dipikirnya ya perintah Allah, kalau kamu marah itu bagaimana? Tapi diluruskan, perintah Allah itu tidak bertentangan satu sama lain. Perintah Allah tidak bertentangan satu sama lain. Ibadah akan menguatkan dakwah, dakwah akan menguatkan ibadah. Zikir akan menguatkan dakwah, dakwah akan menguatkan zikir juga. Tidak bertentangan satu sama lain. Cuman karena kita ini salah paham, dikira bertentangan. Pokoknya makomi saja dulu, nanti baru intikoli. Seolah-olah makomi dengan intikoli itu bertentangan. Padahal tidak, mereka. Kalau intikoli kuat, nanti makomi jadi maju. Kalau makomi maju, intikoli juga jadi kuat. Jadi amalan itu jangan dipertentangkan satu sama lain. Ini nanti jadi Bani Israel nanti jadinya. Ya. Jangan dipertentangkan satu sama lain. Dakwah menguatkan ilmu, ilmu menguatkan dakwah. Cobalah kamu, hei para hafidh Quran, kamu baca Quran mulai awal sampai akhir. Ada nggak ceritanya Nabi tidak dakwah itu? Ya nggak ada, Pak. Nabi semua dakwah lah iya. Ya. Terus bagaimana sekarang ini? Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang penting mulaikan. Perkara yang penting. Jadi jangan mempertentangkan perintah Allah satu dengan yang lain. Semua kita kerjakan dan kita pahami satu sama lain saling menguatkan. Satu sama lain saling menguatkan. Ibadah dimulai dari sholat, dimulai dari sholat. Kita belajar kekhusyuan di dalam sholat. Di samping kita juga belajar tertib zahir dari sholat. Bagaimana belajar kekhusyuan dalam sholat? Sholat itu diulang-ulang. Di samping sholat fardu, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Maka kita lihat kehidupan para sahabat ini, kehidupan para tabi'in. Ada orang itu punya wirid, sholatnya tiap hari 100 rakaat. Ada yang punya lebih daripada itu, ada yang 50 rakaat. Ini semua dimuliakan Allah Ta'ala untuk melatih kekhusyuan di dalam sholat. Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana supaya kekhusyuan terjadi dalam sholat. Maka satu ayat diulang-ulang waktu sholat itu. Nabi itu satu ayat diulang-ulang, kadang-kadang semalam suntuk sampai subuh. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bilang kau seksa umat ini, mereka ini hamba-hambamu juga. Beliau ulang-ulang sampai semalam suntuk. Namun Ta'ala, Nabi itu kalau membaca ayat terkesan diulang-ulang. Maka kita ini begitu juga. Apa ayat yang mengesan dalam hati kita, kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, ya Allah. Hanya Engkau yang aku mintai tolong. Diulang-ulang 1000 kali, 2000 sampai subuh. Sehingga terkesan dalam hati, sehingga nanti di luar sholat pun sikap kita seperti waktu sholat. Seperti dicontohkan Nabi waktu Uhud. Depannya pasukan, belakang pasukan, kanan kiri orang kafir mengepung beliau. Maka beliau berteriak, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka langsung datang nusratullah, di mana orang kafir terlempar ke depan, belakang, kanan, kiri. Jadi doa beliau di luar sholat itu seperti waktu sholat, diulang-ulang. Sujud yang panjang-panjang. Orang-orang dulu itu, para sahabat, sampai diceritakan dalam Quran, simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ini ada di wajah mereka, dari bekas-bekas sujud. Ini bukan terus maknanya itu mesti jidatnya itu hitam seperti dengkul unta, bukan. Bukan. Asar sujud, bekas sujud itu. Memang ada orang yang seperti itu. Karena kulitnya sensitif, maka jidatnya itu jadi hitam gitu. Ada orang begitu, tapi Nabi sendiri tidak begitu. Namuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bekas-bekas sujud itu tampak dari raut wajah seseorang dengan kekhusyuannya, terasa takutnya kepada Allah, tawaduknya, andap asornya. Yang kepala yang selalu ditaruh di bawah di depan Allah, bagaimana akan punya sifat kesombongan? Nggak akan ada lagi. Namuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibadah-ibadah yang lain pun kita perhatikan, baca Quran, zikir pagi petang, zakat, puasa, haji bagi yang berkemampuan. Seluruh ibadah-ibadah maka kita perhatikan, karena ini akan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, ibadah-ibadah ini tidak akan bernilai semulaikan kalau muamalah kita tidak perbaiki. Makanan yang masuk ke mulut kita ini harus betul-betul halal. Bendanya halal, cara mendapatkannya juga halal. Bendanya halal, cara mendapatkannya halal juga. Jangan dengan menipu, jangan dengan bohong. Muamalah yang baik ini penting sekali. Barang siapa utang, kemudian dia niat tidak mengembalikan, maka didoain terus oleh para malaikat supaya dia tambah miskin. Barang siapa yang utang kemudian dia usaha dan niat mengembalikan, maka Allah kirim malaikat untuk membantu dia bisa mengembalikan. Jadi orang utang nggak bisa mengembalikan itu biasanya memang niatnya itu nggak ada mengembalikan itu. Allah ada niat betul begitu. Ini kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidah Aisyah itu kadang-kadang punya utang juga. Maka orang-orang heran, untuk apa tuh kamu utang segala itu? Saya ini utang ini bukan karena saya perlu sebetulnya, katanya. Nah apa? Karena saya mendengar Nabi kalau orang itu punya utang niat mengembalikan, Allah kirim malaikat untuk membantu. Saya ini utang ini untuk mendatangkan malaikat ini loh. Bukan karena cari uang, bukan. Sekarang siapa yang pernah utang untuk mendatangkan malaikat coba? Nah, amal itu menurut niatnya, untuk niatnya. Maka semua kan muamalah kita perbaiki. Ada seorang ulama dalam majelis perkawinan, maka beliau ini mengatakan, Nabi itu mengatakan, katanya, Nabi mengatakan, kawinlah kamu, beranak pinaklah kamu, karena saya ini akan bangga nanti di hari kiamat kalau umat saya ini banyak. Maka ulama tadi tanya kepada majelis walimah, coba ini orang-orang tua sekian ini, sebanyak ini, ada 1000 orang lebih yang hadir itu, ada nggak yang kawin untuk menggembirakan Rasulullah itu, ada nggak? Katanya, coba satu aja angkat tangan, katanya ya. Wah belum ada. Oh, berarti perlu kawin lagi kalau gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala, coba kita ini pikirkan niat kita dalam amal itu apa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa ta'ala, kawin dengan niat untuk menggembirakan Rasulullah, punya anak untuk menggembirakan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa ta'ala, ini muamalah yang benar. Nah mulaikan Allah Ta'ala, umpama istri kita ini orang kaya, tapi tetap juga kita ini menurut syariat wajib nafkah sama istri kita. Bukan kalau istri kita sudah kaya suami itu bebas dari kewajiban nafkah, tidak, tetap wajib nafkah. Dan kalau seorang suami tidak menafkahi istrinya, maka istri tidak ada kewajiban untuk taat sama suami. Coba semalekan. Ini penting ini semalekan. Maka Nabi itu kayak apa sibuknya Nabi. Tapi juga beliau tetap nafkah sama istrinya. Ketika beliau mendapatkan ladang di Khaybar, maka hasil ladangnya itu beliau simpan sebagian untuk nafkah 1 tahun buat istrinya. Namulakan Allah Ta'ala. Maka Maulana Umar rahimahullah beliau mengatakan, kalau kita mendengar cerita mengenai kehidupan sahabat, itu tanya dulu para ulama bagaimana prakteknya. Kita membaca bagaimana Sayyidah Fatimah beberapa hari nggak makan, kemudian mau kita praktekkan. Istri kita bukan Fatimah, kata Maulana Umar, nanti lari dia. Kalau istri kamu Fatimah putrinya Rasulullah, boleh begitu itu. Ini kata Maulana Umar ini, saya cuma nirukan saja. Karena Fatimah itu tidak makan juga tidak mengeluh, dia gembira. Tidak makan gembira. Suaminya sama seperti itu. Lah nanti kalau sudah istri kita seperti Fatimah lain lagi sebenarnya. Maka kelaparan telah terjadi di rumahnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Ali bilang kepada Fatimah, "Hai Fatimah, datanglah kepada Rasulullah, mintalah apa begitu yang ada." Maka oleh Rasulullah, "Hai Fatimah, ini ada 5 ekor kambing, saya baru dikasih 5 ekor kambing, kamu bawa. Atau kalau kamu mau, saya ajari 5 kalimah yang baru diajarkan oleh Jibril." Padahal ini dalam keadaan kelaparan mereka. Apa Fatimah bilang? 5 kalimah itu saja ya Rasulullah. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Kemudian Fatimah pulang menemui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tanya, gimana hasilnya? Diceritakan, saya dikasih 5 kalimah, disuruh milih Nabi 5 ekor kambing apa 5 kalimah. Saya milih 5 kalimah. Maka Sayyidina Ali gembira, ini hari terbaik ini. Kamu keluar rumah mencari dunia, pulang membawa akhirat. Ini hari terbaik ini. Nah, kalau keluarga kita sudah begitu ya boleh nggak makan mulai kan? Hari terbaik ini. Jadi orang itu punya tingkatan masing-masing. Punya tingkatan masing-masing. Maka Sayyidina Abu Bakar kurban seluruh harta diterima oleh Nabi. Ada seorang sahabat datang mengorbankan seluruh harta, ditolak oleh Nabi. Nabi mengatakan, kamu nanti kurban seluruh harta ini, nanti kalau kamu tidak punya harta kamu minta-minta sama orang. Kata Nabi langsung digitukan, kamu belum tingkatannya dengan Abu Bakar ini ya. Sekarang kamu korban habis-habisan, nanti tentu kamu minta orang. Tapi kalau Abu Bakar korban seluruh harta, Nabi gembira nah, karena memang sudah tingkatannya. Jadi sebagai penanggung jawab ini orang itu harus mengukur tingkatan setiap orang itu harus diukur. Karena Allah itu berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali kemampuannya masing-masing. Ini jangan disamakan orangnya mulai kan. Ya. Kalau disamakan nanti bisa bahaya. La yambagi lil mu'min ayyuzilla nafsahu, kata Nabi. Tidak boleh orang iman itu menghinakan dirinya. Maka para sahabat tanya, "Bama yuzillu nafsahu?" Apa maksudnya menghinakan diri ya Rasulullah? Ya ta'arradu minal bala ma la yutih, katanya. Kalau dia memasukkan dirinya dalam ujian yang dia tidak mampu. Jadi orang itu sebagai penanggung jawab itu harus hikmah mereka. Ini kelihatannya kemampuannya sekian, ya. Maka perlu ditingkatkan sekian. Ya seperti orang didik anak di sekolah itu mereka. Ini kelas 1, ini kelas 2, kelas 3. Ini kelas 4. Jangan tingkatannya kelas 1 dinaikkan kelas 6, nanti malah nggak bisa nggarap, drop out nanti jadinya. Ya. Jangan sampai juga mereka Allah Ta'ala yang sudah mestinya itu naik tetap kelas 1 aja. Jangan seperti itu. Tapi setiap orang itu dikasih beban menurut kemampuannya masing-masing. Tidak seluruh sahabat seperti Abu Bakar kan mereka. Nah, tidak seperti. Bahkan para nabi pun tingkatannya berbeda-beda. Para nabi pun bertingkatannya berbeda-beda. Maka kita harus hikmah di dalam mengendalikan umat ini, dalam menata umat ini. Kasih menurut kemampuan masing-masing. Dan jangan meremehkan. Ini korbannya sedikit, ini kan menurut kamu korbannya sedikit. Ini ada orang mulaikan Allah Ta'ala keluar 4 bulan, ini ada keluar 3 hari. Menurut pandangan kita yang 3 hari ini sedikit. Ini belum tentu di pandangan Allah SWT. Karena apa? Yang 4 bulan ini tidak punya anak, tidak punya istri, dia keluar nggak masalah, bismillah. Yang 3 hari ini anaknya 10, istrinya 4 mulaikan. Maka ini pengorbanannya besar ini malaikat. Ya, kita nggak tahu malaikat. Maka menilai orang itu jangan secara zahirnya saja. Kita usaha bagaimana orang itu meningkat, tapi jangan kita mengveto menilai. Wah ini korbannya kecil ini. Nah, ini korban besar. Nggak tahu di sisi Allah bagaimana. Maka para masyayikh kita mengatakan, jadikan kerja dakwah ini seperti sapu, katanya. Ada yang lidinya besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Satukan jadi satu, bisa untuk nyapu masjid nanti. Begitu juga ada orang yang pengorbanannya besar, pengorbanannya kecil, pengorbanannya tinggi. Hanya Allah yang bisa menilai. Tapi satu hati kasih sayang akhirnya bisa untuk memperbaiki umat. Insyaallah malaikat. Ini muamalah yang baik malaikat. Kemudian muasyarah yang baik. Muasyarah ini tidak kalah. Muamalah ini penting, muasyarah juga penting. Muasyarah dan muamalah ini kalau tidak dijaga bisa merusakkan yang lain-lain. Ibadah rusak, dakwah rusak. Ada seorang berjuang di jalan Allah bersama Nabi sampai mati. Maka para sahabat mengatakan syahid, syahid, syahid. Maka Nabi mengatakan tidak, tidak syahid katanya. Saya melihat dia di neraka katanya. Gara-gara dia mencuri selimut katanya. Jadi waktu perjalanan itu mencuri selimut dia. Coba kalian. Jadi pengorbanan dia sampai mati gara-gara mencuri selimut, jadi tidak diterima. Coba kalian. Amalah ini penting sekali kalian. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muasyarah. Muasyarah itu bagaimana kalian? Muasyarah itu bagaimana kita ini jangan sampai punya sikap yang menyakitkan hati umat, yang tidak mengenakkan hati umat, menyinggung orang, memecah belah. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Jadi jangan sampai perkataan kita ini bisa membuat orang sana itu marah dengan sini, orang sini marah dengan sana. Tidak. Bohong itu haram. Ala la'natullah alal kadzibin, laknat Allah untuk orang yang bohong. Tetapi ada tiga bohong yang tidak dosa kata Nabi. Bohongnya seorang suami kepada istrinya demi untuk kemesraan katanya. Kamu ini orang paling cantik di dunia. Masya Allah, ratu bidadari. Padahal dalam hati ini sebetulnya sudah bosen ya kan? Ini bohong sama istri hanya untuk supaya keadaan keluarga tentram. Itu dimaafkan karena demi kemaslahatan. Dan yang kedua bohong untuk merukunkan orang. Bohong untuk merukunkan orang. Itu saya orang itu orang buruk, saya marah betul dengan dia. Karena dia ini selalu menyakitkan hati saya, membuat fitnah, bikin laporan-laporan yang bohong. Maka kita, enggak begitu Pak itu. Saya dengar kemarin itu, dia ini seneng dengan Bapak itu. Dia seneng dengan Bapak itu, Masya Allah. Seneng, karena Bapak ini juga orang tuanya, dia masih baiklah dengan Bapak. Tidak seburuk yang Bapak bayangkan. Untuk mereda permusuhan antara umat ini. Ini maka bohong yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga dalam waktu pertempuran. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya muasyarah yang baik itu sampai kayak begitu itu sebenarnya. Muasyarah yang baik dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan istri kita. Kata para masyayikh kita, kalau orang itu muasyarahnya baik, musuh pun terpaksa akan mencintai dia. Musuh pun terpaksa mencintai dia. Kita buat baik sama dia. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, musuh dijadi teman setia. Kalau orang itu muasyarahnya baik. Namulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka muasyarah kita jaga, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak kita, tetangga-tetangga kita. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa tahu saya ini baik atau buruk? Maka Nabi mengatakan, kalau tetangga-tetangga kamu bilang kamu baik, ya kamu ini baik. Kalau tetangga kamu bilang kamu buruk, kamu ini ya buruk. Coba kita renungi betul-betul. Maka muasyarah kita dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga, sampai tetangga itu orang kafir. Seorang sahabat ketika menyembelih kambing itu bilang sama pembantunya, jangan lupa itu loh Yahudi di depan rumah itu ya. Ini nanti dikasih ya. Pesan lagi, jangan lupa loh Yahudi di depan rumah itu loh. Padahal ini orang kafir, Yahudi itu sudah musuh Allah. Ya. Seburuk-buruknya manusia. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ini tetangga, disuruh juga ikram sama Nabi alaihi salatu wasallam, muasyarah yang baik dengan tetangga-tetangga. dengan istri kita, dengan anak kita. Bagaimana istri kita, anak kita ini ada kesan setelah kita ini kerja dakwah ini jadi lembut, jadi baik, memperhatikan istrinya, memperhatikan anaknya. Bagaimana sibuknya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada orang lebih sibuk melebihi beliau. Yang aneh itu beliau sempatnya lari-lari dengan istrinya, dengan Aisyah, balapan lari di padang pasir. Rasulullah SAW untuk memberikan contoh kepada kita. Jangan setelah dakwah ini, masya Allah, kita ini renggang dengan istri kita, renggang dengan anak kita. Nabi itu sering memanggul cucunya Hasan dan Husain. Gitu. Kalau cucunya itu nangis, beliau datangi. Ini akhlaknya Rasulullah SAW, akhlak dai ini mulai kan. Muasyarahnya Rasulullah. Nah, saya dengar ini orang targib ini kelewat batas. Kalau ada takaza, anak nangis, nah, kemudian dilebihkan anaknya, ini bukan dai, ini namanya seorang ayah, katanya. Loh, kalau jadi ayah itu apa enggak? Dai apa enggak boleh jadi ayah? Ini bukan begitu itu semua kan. Kita tunaikan hak dakwah, kita tunaikan hak keluarga juga. Maka ada seorang sahabat ini yang sudah pakaiannya itu nggak diatur, malaikat, sudah saking sibuknya dalam agama. Maka dipanggil oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kamu jangan begitu itu, rapikan pakaianmu, sisir rambut kamu, berhiaslah kamu untuk istri kamu. Karena saya dapat cerita, kata Abdullah bin Abbas, orang-orang Bani Israel dulu ketika suami-suaminya tidak mau berhias, akhirnya istrinya berzina. Kamu hati-hati kamu. Kelihatannya kamu zuhud tapi ngerusak orang nanti kamu. Ini nasihatnya Abdullah bin Abbas kepada teman-temannya. Ini termasuk muasyarah yang baik. Kita jaga. Nanti kalau muasyarah yang baik itu ada di dalam keluarga kita, subhanahu wa ta'ala. Nanti keluarga kita ini sudah otomatis akan ngomong-ngomong sama tetangganya. Masya Allah, suami saya itu setelah keluar 4 bulan sekarang berubah total akhlaknya. Perhatian sama keluarga. Perhatian sama keluarga. Kalau ingin suami kamu baik, keluarkan 4 bulan. Ya begitu sebenarnya. Anak kita pun akan cerita di sekolahannya. Ayah saya itu masya Allah setelah keluar 4 bulan ini sayangnya sama anak. Dulu nggak pernah ngomong sama anak itu, sekarang ngomong lama-lama dengan anak. Ya. Kalau ayah kamu ingin baik, kamu keluarkan 4 bulan. Tapi kalau muasyarah kita tidak baik dengan keluarga, maka ketika kita mati, anak kita bergembira dengan istri kita. Pak Jenggot sudah mati. Alhamdulillah. Ini betul mereka. Pak Jenggot sudah mati. Alhamdulillah. Sekarang bebas kita. Dulu apa-apa marah sampai sumpek istrinya, sumpek anaknya, sumpek. Ini penting mereka. Contoh kehidupan itu Nabi semua mereka. Nabi itu dakwah habis-habisan, tetapi begitu tahajud juga semalam-malam suntuk. Tapi dalam keadaan seperti itu juga masih memperhatikan cucu-cucunya, istrinya. Kalau istrinya sakit, beliau selalu datang. Bagaimana kesehatan kamu? Bagaimana kesehatan kamu? Tiap hari begitu. Sayyidah Aisyah bercerita. Sayyidah Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, Nabi itu kalau di rumah bagaimana? Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahli wa kana dhahakan batsama. Baginda Nabi itu kalau di rumah di dalam pekerjaan keluarganya. Dalam satu riwayat dikatakan beliau memerah susu, beliau menjarum pakaian, memperbaiki terumpahnya. Wa kana dhahakan batsama, dan beliau ini kalau di rumah senantiasa tersenyum, senantiasa tertawa, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan ini yang memang yang paling berat, mulai kan. Kalau hanya orang dakwah saja, tidur terus malam nggak ada tahajudnya, ini masih gampang, ya kan? Dakwah saja, ibadah sudah nggak ngurus umat, ini juga mudah, ya kan? Dakwah saja nggak ngurus ibadah, juga ini mudah. Ya. Tapi yang berat ini kalau dikumpulkan semuanya ini, jadi namanya agama yang sempurna. Dakwah disempurnakan, ibadah disempurnakan, akhlak pun dan muasyarah pun disempurnakan. Dengan keluarga, dengan umat, dengan teman-teman. Ini dengan keluarga, dengan sama-sama orang ahli dakwah juga. Katanya para masyayikh kita, kalau ada teman kita ini mendahului kita dakwah, walaupun sehari, mesti kita anggap kakak kita. Ya. Kalau dia mendahului agak lama, kita anggap ayah kita. Kalau dia setelah kita anggap adik kita. Begitu harapan masyayikh kita. Dan ini nasihatnya Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau kamu ingin jadi pimpinan yang baik, semua orang tua kamu anggap ayahnya, semua anak muda kamu anggap saudara. Begitu semula kan nasihatnya Sayyidina Hasan. Jadi semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki muasyarah kita. Sampai perkara-perkara yang kecil oleh Nabi diperhatikan, mulai kan. Perkara-perkara yang kecil oleh Nabi diperhatikan. Para sahabat ya, mau datang ke satu kampung, pakaiannya itu semrawut ya. Maka oleh Nabi mengatakan, kamu akan datang kepada saudara-saudara kamu, rapikanlah pakaian kamu, sehingga kamu ini menjadi seperti tai lalat bagi manusia, hiasan bagi manusia. Nah. Jadi da'i itu da'i yang jadi hiasan buat manusia. Kalau pakai sorban itu jangan gede-gede, ya. Seperti ini ban mobil apa sorban, ya. Ini maksudnya tidak rapi ini mulai kan, ya. Ya yang sepantasnya, kalau orangnya pendek, ya. Kecil lagi sorbannya gede, ya. Ini jadi kayak lucu jadinya ini, ya. Ini penting mulai kan, sampai para sahabat ini diajari pakai surban oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bagian dari muasyarah yang baik juga. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak. Akhlak itu sikap hati, mulaikan. Kalau muasyarah itu sikap zahir kita, kalau akhlak itu sikap hati kita. Tawadhu, merasa orang lain lebih baik dari kita. Sayang kepada umat, jangan ada iri, jangan ada iri. Semua kemajuan, semua nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja dari umat Islam, kita anggap itu kita dapat bagian juga. Kata para ulama, untuk menghilangkan iri ini dalam hati, semua nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia ini, sebetulnya yang untung itu saya. Nah, bagaimana? Kataku, Allah memberikan nikmat pada para nabi. Ya. Yang untung siapa? Saya. Karena dengan para nabi saya dapat berjalan di jalan ridha Allah. Allah memberikan nikmat kepada para ulama. Yang untung siapa? Saya. Karena dengan adanya mereka inilah, maka saya dapat ilmu. Allah memberikan nikmat kepada para raja-raja. Yang untung siapa? Saya. Saya nggak repot-repot ngatur kerajaan, sudah ada yang ngatur. Ya kan? Maka tidak ada. Ada di sana itu ada mahalah yang maju, atau ada markas yang maju, ada daerah yang maju. Yang untung siapa? Saya. Karena itu teman saya kok itu. Nah, itu teman saya. Kalau kita ini punya teman yang maju, maka kita dapat keberuntungan juga. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hilang sifat sombong, sifat iri. Karena dikatakan oleh Nabi, iri itu akan menghapus seluruh kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Karena orang itu kalau sudah iri, melihat orang baik itu nggak seneng, kan aneh kan? Alah, apa itu? Kelihatannya aja itu. Jadi orang itu kalau sudah iri nggak bisa melihat kebaikan, melihat orang baik malah dia marah. Jadi terbalik pikirannya jadinya sebenarnya kan. Nah, iri ini sifatnya iblis. Iri sifatnya iblis. Kenapa iblis dilaknat? Oh, gara-gara sifat iri, hasad. Maka iri ini kita hilangkan. Umat ini harus kita jadikan seperti kanan, tangan kiri, katanya para masyaikh kita. Tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk cebok. Tapi tangan kiri jangan marah. Ini tangan kanan enak saja tiap hari makan. Ini saya tangan kiri untuk WC terus. Saya potong tuh tangan kanan. Akhirnya tangan kanan dipotong. Setelah tangan kanan dipotong nggak bisa makan jadinya. Bagaimana jadinya? Tangan kiri jadi loyo-loyo, mati lama-lama. Jadi senamalaikan Allah Ta'ala, seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat, maka kita anggap ini untuk saya hakikatnya. Orang yang ada sifat hasad tidak bisa jadi pimpinan. Al-hasud la yasud. Orang yang punya sifat hasad tidak akan bisa jadi pimpinan. Dia hanya menjadi orang-orang yang penyebar fitnah di mana-mana. Maka dalam Quran itu wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan orang yang hasad. Keburukan orang yang hasad itu siapa? Itu teman-teman saya, bukan, termasuk kita sendiri ini. Orang yang hasad itu maksudnya siapa? Pertama yang paling bahaya ya diri kita sendiri ini. Kalau hasadnya orang-orang itu kan dosanya ya dia yang mikul. Nah, kalau hasad kita yang mikul. Wa min syarri hasidin idza hasad, maksudnya ya Allah, jagalah dari keburukan orang yang hasad, terutama hasad saya sendiri. Ini akhlak yang baik, ini penting sekali. Orang itu kalau akhlaknya baik, doa-doanya akan diterima oleh Allah. Kalau akhlaknya buruk, doa-doanya tidak akan diterima oleh Allah. Karena semulaikan Allah Ta'ala ini, kata para ulama ini, hati-hati kamu dalam perjuangan. Karena dalam perjuangan ini bisa timbul hasad tadi itu semuanya. Qabil dan Habil itu kena penyakit hasad ketika berkorban. Perintah korban, nah, Qabil korbannya jelek-jelek sehingga tidak diterima oleh Allah. Habil korbannya baik-baik, diterima oleh Allah. Akhirnya Qabil marah. Loh, dia kok diterima? Saya nggak diterima. Awas dia. Akhirnya semulaikan Qabil telah membunuh Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka kata Imam Ghazali, hasad ini akan timbul di kalangan orang yang satu kerja. Kalau namanya pedagang, biasanya irinya juga dengan pedagang. Nah, petani juga irinya dengan petani. Wanita irinya dengan wanita. Ya. Begitu juga. Naudzubillah ini. Dai itu irinya juga dengan dai. Ya. Kalau dai tidak ada iri dengan presiden, nggak ada. Bicara politik nggak boleh. Ya. Tapi irinya juga sama-sama dai. Loh, dia kok yang mimpin musyawarah? Hah? Kenapa tidak saya? Ya. Nah, ini penyakitnya datang mulai kan. Yang mimpin siapa saja, asalkan bisnya itu bis 6 sifat, saya di belakang, di depan nggak masalah, yang penting sampai tujuan. Saya di belakang nggak apa-apa, asalkan sampai di surga. Tapi kalau di depan malah nabrak-nabrak, ya malah repot nanti. Nah, ini semulaikan Allah Ta'ala, dihilangkan sifat hasad, dihilangkan sifat kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Masya Allah. Kata Maulana Mustaqim, pokoknya orang dakwah itu melihat orang ini lebih baik dari saya, ini lebih baik dari saya. Saya ingin mengambil kebaikan dia, saya akan mengambil kebaikan dia. Sehingga dakwah ini jadi pasar kebaikan, katanya beliau. Tukar menukar kebaikan. Maka akhirnya hilang sifat hasad, timbul kasih sayang satu sama lain. Akhirnya nusratullah datang pada kita. Insyaallah kita niat semua ini latihan, kan? Latihannya bagaimana? Latihannya ada dua, intikali dengan makomi, keluar di jalan Allah dan hidupkan makomi. Ini latihan untuk perbaikan iman, perbaikan ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, semuanya yang telah dicontohkan oleh Nabi. Para sahabat dapat sifat-sifat yang mulia, dapat agama yang sempurna. Di mana didapatkan? Ketika mereka menceburkan diri total dalam perjuangan Rasulullah SAW. Nabi keluar ikut keluar, Nabi makomi ikut makomi, Nabi nangis malam ikut nangis malam. Ya. Nabi mengajarkan ilmu, mereka ikut mengajarkan ilmu. Ya. Semua amalan Nabi dikerjakan semuanya, dakwah, taklim wa ta'alum, zikir, ibadah dan khidmat, kan? Maka ketika seluruh amalan Nabi dikerjakan, akhirnya mereka bisa mengamalkan agama secara sempurna.